Justice Catherine Wilson perdana menjalankan sidang kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat pada Selasa 8 Desember 2020. Sidang Catherine Wilson dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat secara virtual. Dalam layar televisi, tampak Catherine Wilson menggunakan kerudung berwarna abu-abu. Ia juga menyebutkan kondisi kesehatannya jelang menghadapi sidang beragendakan dakwaan ini. Sidang Catherine Wilson beragendakan pembacaan dakwaan dari pihak jaksa penuntut umum. Hakim ketua juga memastikan apakah sang artis telah menerima surat dakwaan dari pihak jaksa penuntut umum atau tidak. Catherine Wilson dan Jumadi, orang ditangkap bersamanya dengan menegaskan sudah menerima surat dakwaan. Dakwaan untuk Catherine Wilson dibacakan langsung oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Jaksa juga menyebutkan beberapa pasal yang didakwakan terhadap artis 39 tahun itu. Di situ, Catherine Wilson didakwa pasal 114, pasal 112 ayat 1, dan pasal 127 ayat 1 tentang narkotika. Seperti diketahui, Catherine Wilson dicokok pihak berwajib di rumahnya di kawasan Pangkalan Jati Cinere, Depok, Jumat 17 Juli 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari penangkapan itu, polisi menemukan 2 paket sabu yang tersimpan di dalam plastik. Satu bungkus seberat 0,66 gram, sedangkan satu lagi lebih dari 1 gram. Setelah menjalani pemeriksaan tes urin, Catherine Wilson dinyatakan positif metamfetamin.